kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan dengan salawat dan salat tersebut kelak kita mendapat kenikmatan berada di barisan umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan masuk kepada bab sabar yang sebelumnya kita membahas banyak bab yang lain. Dan bab sabar ini bab yang luar biasa. Para ulama mengatakan ada dua sifat yang harus ya, harus ada di dalam diri setiap mukmin, setiap muslim. Karena dua sifat ini sifat yang paling-paling mendasar untuk menghadapi kehidupan. Dua sifat ini adalah sifat syukur dan satunya adalah sifat sabar. Karena memang kehidupan ini tidak lepas dari dua itu. Kalau tidak berupa nikmat, kenyamanan, sesuatu yang kita anggap sebagai anugerah gitu ya, maka berupa cobaan, sesuatu yang harus kita tahan dan lain sebagainya. Nikmat, kenyamanan, anugerah menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah. Maka semua yang kita anggap nyaman, yang anggap kita anggap nikmat, ini membutuhkan syukur. Kemudian sesuatu yang berat untuk kita, yang harus kita hadapi dengan susah payah, yang harus kita perjuangkan dan lain sebagainya, yang penuh dengan kesulitan, membutuhkan sabar. Di sini kita akan membahas tentang sifat sabar. Taib, babus sabar. Di dalam bab sabar ini, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan banyak sekali ayat, kemudian nanti disusul dengan hadis-hadis yang panjang juga. Ini kalau kita rutin mungkin akan menghabiskan 3-4 pertemuan ini ya. Ini kalau kita panjang banyak menjelaskannya. Tapi insyaallah walaupun sedikit-sedikit, insyaallah hikmahnya luar biasa yang bisa kita dapatkan dalam bab sabar ini. Kita mulai dari ayatnya. Baik, ayat yang pertama yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi ini, beliau menyutipkan sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 200. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah itu berujar kepada kita, mengkhitab kita, mengajak kita seolah-olah berbicara. Maka kalau kita membaca Al-Quran, Imam Nawawi dalam kitab yang lain menyebutkan, bacalah Quran seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajak kita ngobrol. Allah itu memang berkata-kata untuk kita. Ini ya. Kalau kita ingin bermunajat, ingin ngobrol dengan Allah, maka salatlah. Maka cara kita memperlakukan Quran itu adalah kita anggap Allah ingin berkata-kata kepada kita. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka salatlah. Di dalam salat kita bermunajat, di dalam salat kita berdoa, di dalam salat kita mengadu. Nah, itulah cara kita seorang hamba dengan Tuhannya berkomunikasi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Inilah kita yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada Quran, hadis dan sebagainya. Apa kata Allah? Isbiru. Isbiru, sabarlah kalian. Sabar kepada apa? Di dalam banyak tafsir disebutkan sabarlah atas ketaatan. Ingat Pak ya, sabar itu di sini bukan hanya sabar yang sering kita bayangkan, sabar itu kepada musibah. Bukan itu saja. Sabar itu mencakup banyak hal. Sabar itu ya mencakup musibah agar kita tidak terlalu merasa sedih, tidak merasa kecewa, itu harus sabar. Kemudian sabar itu juga menghadapi ketaatan. Kadang Pak ya, sabar untuk taat itu jauh lebih berat ketimbang sabar untuk menghadapi musibah. Musibah sudah terjadi, ya sudah, tinggal kita tahan, kemudian kita anggap itu dari Allah, kembali juga kepada Allah. Tapi sabar
untuk taat jauh lebih berat, karena itu menuntut perbuatan, itu mengingat kita untuk melakukan perbuatan. Untuk konsisten baca Quran sehari satu juz itu butuh kesabaran, Pak. Berat luar biasa. Untuk konsisten sehari, misalnya setiap hari bisa qiyamul lail, itu juga butuh kesabaran. Karena kadang-kadang kalau normal semalam misalnya tidurnya normal, enggak ada apa-apa, ya normal aja kita bangun gitu, enggak ada masalah. Tapi kadang-kadang malam ada urusan, ada rapat, ada meeting, ada kondangan, dari mana. Untuk konsisten itu berat luar biasa. Konsisten itu, istiqomah itu butuh kesabaran. Kadang kita harus memaksa diri kita, mengorbankan sebagian tidur kita dan lain sebagainya untuk qiyamul lail. Kadang kita mengorbankan banyak waktu yang lain yang sudah habis dengan kerja untuk membaca Quran dan lain sebagainya. Maka sabarlah kepada ketaatan. Sabar juga dalam menghadapi kemaksiatan. Nih Pak ya, Allah menciptakan kita sebagai manusia ini dilengkapi dengan yang disebut syahwat, hawa nafsu, keinginan kepada hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Maka kita kadang-kadang, ini Pak ya, kita duduk-duduk gitu ya, enggak ada apa-apa, kok timbul keinginan untuk bermaksiat gitu ya. Kenapa? Ya karena begitulah kita diciptakan. Memang di dalam diri kita itu diciptakan hal-hal yang kadang-kadang condong kepada kemaksiatan, pengen melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka kita harus sabar untuk menahan itu. Maka sabar itu menghadapi musibah, sabar juga menghadapi ketaatan, sabar juga menghadapi kemaksiatan. Ini bagian dari sabar. Wasabiru sama juga, isbiru wasabiru, hanya beda bentuknya. Tapi yang dimaksud sabiru di sini, sabarlah, perjuangkanlah gitu ya. Dalam tafsirnya ada yang mengatakan berjuanglah untuk menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kalian. Maka sabarlah kalian, berjuanglah kalian. Warabitu, rabitu dari kata ribat. Ribat itu berjuang di ujung perbatasan daerah kita, kota gitu ya, atau negara. Yang bisa diartikan sebagai jihad, ya berjihadlah kalian. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini ayat pertama tentang sabar. Kemudian ini menjelaskan tentang sabar dalam makna secara umum ya. Pokoknya sabar kalian. Disuruh taat, sabar kalian ya lakukan. Disuruh jangan maksiat, sabar kalian jangan lakukan. Kena musibah, sabar kalian. Ini yang umum. Ayat yang kedua ini lebih khusus berhubungan dengan sabar yang sering kita dengarkan, yang sering kita bayangkan ini ya. Qala ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah berfirman, dan wala di sini taukid. Ini nih apa namanya? Sungguh-sungguh Pak ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami uji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu, kata-kata syai'un di sini mengindikasikan sedikit ya. Dengan sedikit dari apa? Rasa takut dan juga lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa keluarga, kekurangan pangan, makanan, buah-buahan. Ini memang sudah begitu Allah menyeting hidup kita ini ya. Maka kalau ada orang hidup yang nyaman terus, ini aneh nih. Jangan-jangan kok memang Allah tidak menginginkan dia untuk bisa masuk dalam daerah orang sabar. Maka dibiarkan nyaman terus. Ada Pak orang-orang yang semakin dia maksiat, semakin nyaman hidupnya gitu kan. Tapi jangan menganggap, wah berarti kan maksiat boleh, wah itu kok dia korupsi, dia gini kok malah tambah kaya, tambah enak gitu ya. Oh belum tentu, kita nggak tahu kan gitu ya. Tapi yang jelas, kalau Allah menginginkan kita untuk masuk dalam daerah sabar, yang mana orang bersabar besar sekali keutamaannya, maka
akan diuji dengan hal-hal yang membuat dia sabar. Maka juga Allah menguatkan, sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut kadang-kadang dengan musibah, takut dengan banyak hal. Kemudian juga diuji dengan lapar, diuji dengan kekurangan materi, diuji dengan kehilangan keluarga, ada yang meninggal, diuji dengan kekurangan buah-buahan, pangan dan sebagainya. Tapi ingat kata Allah, jangan khawatir, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kalau kalian sabar menghadapi ini nih yang disebutkan itu, yang hanya digambarkan sedikit saja dari rasa takut, bukan kok takutnya luar biasa, enggak Pak. Apa kata Allah? Basyirish shabirin, kasih tahu Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Setelah bersabar itu, yang sabarnya cuma sedikit doang itu ya, nanti akan ada kabar gembira dari Allah, akan ada balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu-ibu innalillah, kalau kita tertimpa musibah, itu memang sudah begitu, memang alur kehidupan begitu. Kemudian itu adalah cara Allah untuk memberikan kita, ya, memberikan kita nikmat lain kalau kita mampu menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Maka kesabaran memancing adanya bushro dari Allah, kabar gembira berupa balasan pahala dan lain sebagainya. Kemudian apa balasannya? Ini sering kita dengarkan ya. Allah menjelaskan dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, sesungguhnya yuwaffas sabiruna, orang-orang yang bersabar akan diberikan balasannya, ajrahum pahalanya, bighairi hisab, tanpa ada hitungannya, tanpa ada kalkulasinya. Ini Pak ya, sedikit sekali amal-amal yang kalau dilakukan itu amalnya tidak terbatas balasannya. Salah satu yang tidak terbatas sabar. Kalau yang lain sederhananya ya, kalau kalian sholat sekian ya pahalanya sekian, kalau kalian misalnya sedekah sekian ya sekian lah, ini sudah ada kalkulasinya. Iya memang dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali, ada yang menjelaskan begitu dalam ayat yang lain. Tapi kalau sabar ini memang tidak ada batasnya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar maka pahalanya akan diberikan ya kepada dia tanpa ada kalkulasinya, tanpa ada batasnya. Siapa yang akan memberikan? Allah. Allah itu tidak terbatas, pemberiannya juga tidak terbatas. Maka otomatis Allah mampu memberikan pahala, anugerah kepada orang yang bersabar tanpa ada batasnya, sesuai dengan zat Allah sendiri yang tidak terbatas. Wallahu a'lam seperti apa nanti ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam ayat yang lain juga Imam Nawawi mengutip surah Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, dan sungguh bagi orang yang sabar menghadapi banyak hal, menghadapi musibah juga taat dalam juga menghadapi maksiat. Kemudian waghfar dan mengampuni. Di sini dikatakan oleh para ulama dalam sebagian tafsir, sabar di sini malah menghadapi perilaku orang lain. Ini unik ini. Ini Pak ya. Kadang kita menganggap enggak jantan nih orang nih. Kenapa nih? Masa diganggu orang dia enggak balas kan gitu. Ini orang nih enggak laki kan orang ini ya. Masa dia diginiin sama orang kok enggak dia enggak berani balas kan gitu ya. Padahal sikap sabar dan memaafkan itu malah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalah itu jauh lebih baik ketimbang kita kok melawan menimbulkan hal lain yang lebih besar. Maka Allah mengatakan, dan bagi orang yang bersabar, bersabar kepada apa? Ini konteksnya ini ya. Konteksnya bersabar terhadap gangguan orang lain. Ada orang mendzalimi misalnya, ada orang mengganggu misalnya. Kemudian dia sabar menahan itu. Kemudian dia memaafkan
yang dilakukan orang lain, inna dzalika la min azmil umur, sesungguhnya itu kata Allah termasuk dari min azmil umur, perkara-perkara yang diutamakan, azaim al-matlubah. Ini maksudnya termasuk hal-hal yang mulia kata Allah. Tapi boleh enggak saya melawan? Ya boleh-boleh saja. Memang sudah dijelaskan oleh Allah, memang siapa orang yang misalnya diganggu ya boleh untuk melawan. Ada babnya juga di fikih, ada dalilnya banyak. Melawannya juga ya harus sesuai dengan sesuai dengan gangguannya ya. Kalau orang mengganggu cuma sekian ya tidak boleh dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih besar, enggak. Yang setimpal boleh. Tapi dikatakan kalau kita diganggu orang lain, kemudian sabar, dizolimi, kemudian kita menahan diri, tidak melawan, kemudian kita memaafkan, itu termasuk perkara yang mulia. Maka jadilah, ulama mengatakan, jadilah satu dari dua anak Adam yang maafkan itu. Dulu kan kita sering mendengarkan kisah Qabil dan Habil, di mana Qabil Habil ini berseteru, kemudian terjadi pembunuhan ya. Si Qabil mengancam Habil, Habil kemudian mengatakan apa? Kalau kamu mengancam saya, sudah, saya pasrah gitu ya. Bukan melawan, udah enggak. Jadilah salah satu anak Adam yang paling baik dari keduanya. Kenapa? Ya maafkan, sabar, kemudian maafkan. Ya sudah, biarkan gitu ya. Biarkan dia berdosa dengan perbuatannya. Saya akan memaafkan karena Allah memerintahkan saya untuk memaafkan perbuatan dia. Kemudian selanjutnya, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Ini surah Muhammad ayat 31, juga Allah menjelaskan, sungguh akan kami uji kalian sampai kami tahu siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah dan juga siapa yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan juga kami sampaikan juga kabar-kabar kalian. Maka kadang-kadang ini Pak ya, banyak orang mengaku bahwa ini saya ini berjuang di jalan Allah, saya ini orang yang sabar gitu ya. Kapan kita tahu? Ya kalau diuji, kalau belum diuji kan belum jelas itu, hanya pengakuan, klaim semata. Sama seperti anak-anak sekolah Pak ya, merasa oh saya ini belajar gitu ya, saya ini bisa. Kapan kita tahu dia benar-benar bisa? Kalau diuji. Ketika diuji ketahuan, ternyata dia klaim doang ya, maksudnya hanya mengaku aja begitu, ternyata dia enggak belajar, oh ternyata belajarnya salah gitu ya. Maka Allah juga sama, Allah mengatakan sebenarnya kami uji kalian untuk memisahkan nih, ini benar-benar berjuang di jalan Allah, ini ternyata ini sekedar hanya ingin pamer kan gitu ya, ini benar-benar sabar dalam menghadapi musibah, yang ini ternyata bohong saja gitu ya. Maka kadang-kadang sengaja dibuat ujian untuk memisahkan ini loh kelompok yang benar-benar memang berjuang, mampu dia menghadapi ujiannya, inilah orang-orang yang sabar terhadap perjuangannya, mampu dia menghadapi perjuangannya, menghadapi musibahnya, inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta bantulah kalian atau bantulah diri kalian dengan kesabaran dan sholat. Kalau kita menghadapi banyak hal yang sulit, maka cara mensupportnya, support diri kalian dengan sabar. Ya, jadi artinya kalau kita ingin menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup kita, jadikanlah sabar dan jadikan sholat sebagai penolong kamu gitu ya. Maka kalau kita misalnya menghadapi hal-hal besar, hal-hal yang sulit, maka sabar itulah yang menjadi penolong kita. Ini ngadepin apapun itu, kalau kita sabar, insya Allah semuanya akan dilalui dengan baik. Juga dengan sholat, kalau kita sering sholat, sering bermunajat, sering berdoa kepada Allah, insya Allah semua yang kita hadapi yang sulit akan kita lalui dengan mudah. Kemudian Allah mengatakan ini yang luar biasa, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka orang yang bersabar nanti akan mendapatkan derajat ma'iyah dengan Allah.
derajat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bersabar itu Allah sendiri yang mengatakan orang yang bersabar itu bersamaku, kata Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat derajat ma'iyah dengan Allah, bersama dengan Allah, tentu bukan bersama secara fisik ya. Maka kita harus menjadi orang yang bersabar. Apa maksudnya bersama? Misalnya bersama artinya Allah akan selalu mendukung kita, Allah akan membantu kita, Allah akan memberikan rahmat kita, memberikan keberkahan kepada kita. Kalau kita ingin mendapat dukungan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sabarlah, insya Allah kita akan mendapatkan semuanya. Baik, inilah ayat-ayat yang berhubungan dengan sabar, sebagian saja Pak ya. Tapi ayatnya memang tentang sabar banyak, luar biasa. Kalau kita ingin tahu sabar konsepnya secara utuh, memang harus mengumpulkan semua ayat ini, sehingga kita bisa mendapat gambaran sabar, baik dari macam-macam sabar, hakikat sabar, kemudian keutamaan sabar, balasan sabar, harus mengumpulkan semua ayat yang ada. Baik, kita akan masuk kepada hadisnya. Ini hadisnya memang panjang ya, ada banyak hadis, kita akan baca sebagian-sebagian ya. Hadis yang pertama, wa an Abi Malikin Al Haris bin Asim Al Asy'ari, dari Abi Malik Al Haris. Jadi perawinya namanya Haris, kunyahnya Abu Malik. Abu Malik itu kunyah. Kunyah itu kalau kita dalam bahasa Indonesia biasanya menyebutkan oh bapak siapa gitu ya, atau mama siapa gitu ya. Kalau kita kan punya teman anak kita masuk di TK apa gitu ya, teman sesama wali santri, wali murid gitu ya, kita sering menyebutkan, tidak menyebutkan namanya, mama Rafli, mama Ahmad gitu ya. Ibunya punya nama sendiri, cuma dipanggil dengan mama Ahmad, mama siapa gitu ya. Itu sama seperti dalam bahasa Arab Abu Malik, Abul Qasim misalnya begitu ya. Namanya Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari, dari kabilah Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini kabilah dari Yaman, dari suku Al-Asy'ari namanya. Sama seperti Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ini riwayat dari beliau, kemudian mengatakan Rasul bersabda, Nabi mengatakan apa? At-tuhur syatrul iman. Ini Pak ya, menjelaskan banyak sekali keutamaan di sini. Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur di sini artinya bersesuci, menyucikan diri. Wudu, mandi dan lain sebagainya, termasuk juga bersiwak, termasuk ya berbuat apa ya, sesuatu yang membersihkan badan lah ya, khususnya berhubungan dengan ibadah. Nabi mengatakan syatrul iman, separuh dari iman. Apa yang dimaksud iman di sini? Ada yang mengatakan iman, kata para ulama ya, ada yang mengatakan iman ya, ya iman yang arti sebenarnya, yaitu apa? Yaitu iman dalam arti mukmin secara umum, iman secara umum. Maka sebenarnya kok bisa sih bersuci dari sebagian dari iman gitu ya, separuh dari iman. Ah, ada ulama mengatakan iya, maksudnya pahala dari bersuci itu mendekati separuh keimanan, saking besarnya pahala kita berwudu, pahala kita mandi dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang mengatakan sebagian ulama iman di sini maksudnya adalah sholat gitu ya. Jadi at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari sholat. Jadi kadang-kadang sholat itu disebutkan dengan bahasa iman gitu ya. Jadi dalam ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Tapi yang dimaksud di sini dalam tafsirnya adalah salat. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maka kadang-kadang Allah ingin menggambarkan, menjelaskan tentang sholat, tapi disebutkan dengan iman. Mungkin di sini termasuk dari bab ini, gitu ya. Maka kalau ini iman diartikan sholat, ini lebih mudah kita cerna, kita paham ya. Kenapa kok begitu? Ya karena memang sholat itu tidak akan sah tanpa bersuci. Maka bersuci itu ya sebagian atau separuh dari iman. Jadi penting Pak ya. Ini kalau kita mengatakan Islam itu menganjurkan bersuci, iya. Bahkan yang sering kita dengar, walaupun diperdebatkan secara ininya ya, an-nadhafatu minal iman,
ada yang mengatakan hadis, ada yang bukan. Ini jargonnya kita. Hadis yang sering yang paling pas ini salah satunya, at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan, atau dalam arti separuh dari pahala dari sholat itu sendiri. Karena ya tidak akan sah sholat seseorang kalau dia dalam keadaan hadas, dalam keadaan hadas kecil atau besar dan sebagainya. Maka dalam Islam itu sangat menganjurkan kebersihan, menganjurkan orangnya rapi. Bahkan kalau ada orang yang, ini Pak ya, ini yang harus kita tahu, saking Islam menganjurkan, saking menganjurkan orang yang bersih. Kalau ada orang yang bau, maaf, bau bawang ya, zaman Nabi itu enggak ada jengkol Pak ya, jadi Nabi menggambarkannya dengan orang yang makan bawang. Kemudian dia mau Jumatan, kemudian baunya enggak hilang, itu boleh enggak Jumatan? Boleh tidak Jumatan, ini bisa dicari, dicek di kitab-kitab fikih. Salah satu uzur, ini uzur artinya rukhsah ya. Jadi uzur untuk tidak Jumatan dan berjamaah, salah satunya adalah orang yang makan sesuatu yang menimbulkan bau kemudian tidak bisa hilang. Ya, makan bawang sebelum Jumatan, kok enggak hilang, takut mengganggu yang lain kan gitu ya. Maka boleh tidak Jumat, boleh tidak berjamaah. Bukan enggak sholat duhur, bukan ya, itu sholat duhur nanti. Islam juga menganjurkan rapi Pak. Termasuk juga salah satu uzur bolehnya untuk tidak Jumatan, kalau ada orang yang terbiasa menggunakan imamah gitu ya, atau menggunakan baju yang layak untuk dia, kemana-mana bajunya rapi, tahu-tahu kok bajunya enggak ada gitu ya, yang ada cuma kaos doang gitu ya, boleh bagi dia untuk tidak Jumatan. Kenapa? Karena dianggap kalau dia datang, dia menurunkan derajat dia. Ini suatu yang sangat apa ya, dijunjung tinggi oleh agama kita, kebersihan, kerapian, sopan santun dan lain sebagainya. Maka ya, tohur itu tuhur, ada yang mengatakan tuhur, dalam riwayat yang lain dia mengatakan tohur ya, tohur itu alatnya gitu ya. Ini separuh dari keimanan atau separuh dari sholat, pahalanya gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan walhamdu tamla'ul mizan, sedangkan alhamdulillah gitu ya, memuji Allah, berzikir kepada Allah, tamla'ul mizan itu pahalanya memenuhi, memberatkan timbangan kita kelak. Tapi ingat ya, zikir yang dimaksudkan adalah zikir yang keluar dari lisan, kemudian juga diakomodir apa ya, diakui oleh hati kita. Bukan kita kok kadang berzikir itu Pak ya, mulut kemana gitu ya, pikiran kemana, kita enggak tahu apa yang kita ucapkan. Jadi udah seperti orang ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang kita ucapkan kita tidak tahu maknanya. Jangankan kita menghayati, tapi maknanya aja kita enggak paham gitu ya. Bukan enggak paham, karena terlalu biasa sehingga hanya lewat dengan lisan saja, tapi kemudian hati kita tidak menghayati maknanya. Yang diinginkan di sini, sebagian ulama mengatakan alhamdulillah, memuji Allah, kita menyadari maknanya, kita menghayati maknanya, kemudian kita benar-benar meresapi maknanya, bahwa semuanya, semua pujian itu hanya milik Allah. Maka kalau kita berzikir seperti ini, kemudian menyadari ini, maka ini pahalanya luar biasa, akan memberatkan timbangan kita kelak gitu ya. Tapi ya, ya ketimbang kita misalnya melakukan hal yang lain yang tidak ada gunanya gitu ya, mending kita berzikir, walaupun kita kadang-kadang ya berzikirnya lisan saja ya, bacanya cepat gitu ya, hati kita kadang-kadang mikirkan apa gitu ya, kemudian kita berzikir, enggak apa, minimal lisan kita basah untuk berzikir. Ini juga ada keutamaannya, walaupun paling utama berzikir termasuk sholat Pak ya. Sholat kadang-kadang kita sholat nih, tahu-tahu Allahu Akbar, kemudian kita ngayal kemana-mana, tahu-tahu Assalamualaikum, tadi pertengahan ngapain saya gitu ya, enggak tahu gitu. Sering kita gitu. Kenapa kok begitu? Ini karena tidak khusyuk biasanya. Dan memang untuk khusyuk sulit Pak, sulit luar biasa. Apalagi kita melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, sehari bisa ya 5 sholat ya, ditambah sunnah yang lain. Itu karena kita kadang-kadang Allahu Akbar, enggak tahu nih,
secara otomatis tubuh kita sudah memproses karena bersama ya, karena sudah terbiasa gitu ya. Terus jalan sampai assalamualaikum, tahu assalamualaikum sudah selesai ini ya. Sering kita begitu. Tapi ingat ya, itu namanya membiasakan diri. Kemudian tubuh sudah terbiasa, tinggal hati kita untuk khusyuk itu baru dibiasakan. Pak, kalau kita, Bapak, Ibu-ibu, Allah, kalau kita sholatnya benar-benar khusyuk, kita hayati maknanya, kemudian kita resapi, itu cepat lapar katanya. Karena berat Pak ya, kalau kita harus fokus gitu, baca gitu, atau kita melakukan sesuatu yang fokus, itu berat luar biasa. Tapi kalau sudah secara otomatis, itu gak kerasa atau selesai gitu. Ini bedanya. Tapi ya kita sudah terbiasa badan kita untuk sholat, tinggal hati kita untuk khusyuk harus dibiasakan. Kemudian termasuk keutamaan zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah tamla'ani ay tamla'u 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 ma bainas samawati wal ard. Membaca subhanallah kemudian alhamdulillah, dua-duanya ini akan memenuhi, akan memberatkan apa, akan mengisi pahalanya ya, antara langit dan bumi Pak, besar luar biasa. Ini berzikir ini mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang kita juga malas juga gitu. Maka subhanallah walhamdulillah ini pahalanya akan mengisi ya ruang kosong antara langit dan bumi. Ah, sebegitulah pahalanya. Kemudian Nabi mengatakan wassalatu nurun, dan salat itu akan menjadi cahaya kelak di akhirat, di mana kelak kita dibangkitkan, kemudian kita dibangkitkan akan gelap luar biasa. Maka cahaya kita itu salat kita. Ya, wassadaqatu burhanun, dan sedekah kita itu menjadi bukti. Bukti apa? Menjadi pengacara lah baca kita, bahasa kita gitu ya. Pengacara kita yang kelak akan bawakan bukti kita semuanya adalah sedekah kita, bukan yang lain Pak. Kalau pengacara sekarang kan harus dibayar dulu tuh. Kalau bayarnya gede dia ngebelanya beneran, kalau bayar kecil ya ngebelanya ogah-ogahan kan gitu ya. Ini beda nih. Sedekah kita ya akan menjadi bukti terhadap amal-amal kita. Wasabru dia, dan sabar itu juga menjadi cahaya untuk kita. Ini bab sabarnya. Kemudian dikatakan wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik, dan Qur'an itu menjadi hujjah ini Pak ya, menjadi bukti baik yang menguntungkan kamu atau memberatkan kamu. Maka Qur'an itu Pak bisa menjadi dua hal yang berbeda, kadang menguntungkan kita, kadang merugikan kita. Ada orang baca Quran, di Quran dikatakan wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma, orang yang mencuri laki-laki perempuan maka potong tangannya gitu ya. Kemudian ini kan kalau kita baca benar-benar kita kan kaget, takut gitu ya, ini ancaman besar nih. Ah, setelah baca Quran di luar malah korupsi kan gitu. Maka jelaskan Quran pasti akan menjadi saksi melawan dia. Kamu baca saya, sudah saya jelaskan begini, lah kok kamu lakukan setelah itu gitu ya. Atau dalam ayat yang lain dijelaskan misalnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati hal-hal yang berhubungan dengan zina gitu ya. Selesai baca Quran kok ketika buka-buka medsos, wah ini kok yang joget-joget, yang pakai baju ini di-like-in semuanya. Ini kan jangan mendekati zina itu, saking besarnya dosa zina, bahkan deket-deket saja itu jangan gitu ya. Makanya Allah tidak mengatakan jangan berzina. Ini salah satu apa namanya cara mengungkapkan secara balaghah gitu ya. Maka dikatakan jangan mendekati zina. Baru selesai baca Quran, jangan deket-deket zina ya kata Quran itu ya. Baru selesai, kemudian melakukan hal-hal yang malah berbeda dengan yang dibaca tadi. Maka Quran pasti akan menjadi bukti melawan dia. Ah, kamu baca saya begini kok dilakukan setelahnya kan gitu ya. Maka ada teman yang berseloroh, kalau begini mah mending gak usah baca Quran kan gitu ya. Ini kan bahaya, ngelawan Quran siapa yang menang kan gitu ya. Mending gak usah baca, enggak begitu juga. Maksudnya
Bolehlah sekarang kita misalnya tidak bisa mengamalkan isi Quran secara penuh, tapi kan kita berproses gitu ya, berproses semua yang kita baca kita niatkan untuk bisa kita amalkan. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha, rawahu Muslim. Dan semua orang, kata Nabi, yaghdu itu artinya dia bangun pagi untuk beraktivitas. Semua orang akan bangun pagi, dia beraktivitas, pergi dia, faba'i'un nafsahu, maka dia akan menjual dirinya. Ini bahasa kiasan. Ada yang menjual dirinya, famu'tikuha, maka dia memerdekakan dirinya dari siksa Allah. Au mubiquha, ada yang mencelakakan dirinya. Setiap orang setiap pagi nih, Pak, bangun ya. Dari bangun tidur bangun dia. Kemudian dia akan beraktivitas, akan melakukan banyak hal. Setelah beraktivitas, maka aktivitasnya ada yang baik. Dia akan sholat, dia akan bermanfaat kepada orang, maka dia akan menjual dirinya kepada kebaikan sehingga dia membebaskan dirinya. Dari apa? Dari siksaan neraka. Ada orang yang bangun tidur, beraktivitas dia, malah menjual dirinya kepada keburukan, kemudian membuat dirinya akan celaka. Semua orang punya kesempatan itu. Semua orang, Pak, ya. Jadi kita bangun tidur itu punya kesempatan menjadi baik, punya kesempatan menjadi buruk. Kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terpuji, punya juga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tercela. Tergantung kita akan melakukan apa. Maka kata Nabi, semua orang akan beraktivitas, bangun dia dari tidur, akan pergi dia melakukan sesuatu, maka ada yang menjual dirinya kepada kebaikan dan memerdekakan dirinya dari siksa Allah. Ada juga yang membuat dirinya malah celaka masuk dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hadis yang selanjutnya terakhir, wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan, dari Abu Sa'id, Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah SAW. Ada berapa orang, ya, orang-orang dari Ansar. Ansar itu adalah golongan orang-orang Yathrib yang disebut orang-orang Madinah yang membantu Nabi, menyambut Nabi, menerima Nabi di kota Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Sa'alu Rasulullah, dia minta ke Nabi. Fa'atohum, Nabi memberikan. Ya Rasul, beri saya itu. Ya Nabi, minta saya ini. Ya Nabi, minta itu. Nabi itu, ya, ketika diminta tidak pernah Nabi itu menolak. Ya, ya. Kadang pernah Nabi dalam sebuah hadis mengatakan ada yang minta kepada Nabi, kemudian oleh Nabi diberikan kambing, Pak, ya, kambing satu lembah, Pak, ya. Ada orang minta, ya Rasulullah, berikan saya kambing, ya, kambing apa, hewan gitu ya, hewan ternak. Kata Nabi, itu semua yang di lembah itu punya kamu gitu ya. Pernah Nabi itu juga sholat duhur, tahu-tahu Nabi itu berdiri, kemudian ini, Pak, ya, saking Nabi itu luar biasa kepikiran, sholatnya cepat Nabi, kemudian berdiri sampai melangkahi bahu orang gitu, lewat. Yatakhatta riqaban nas gitu dalam hadisnya. Kemudian masuk ke rumah beliau, kemudian Nabi mengeluarkan sisa dari harta yang belum dibagikan. Jadi Nabi itu sebenarnya kaya, kan. Nabi itu dapat dari Khaybar juga iya, dapat dari rampasan juga iya, dapat dari banyak-banyak tempat yang lain. Kemudian Nabi ambil, ditaruh di tengah masjid. Silahkan ambil gitu ya. Kenapa berat Nabi gitu ya? Berat, seolah-olah di rumah ada harta itu berat Nabi taruh gitu ya. Maka ada yang minta, orang Ansar ini, sa'alu Rasulullah, mereka minta ke Nabi. Fa'atohum, dikasih ke Nabi. Summa sa'aluhu, kemudian minta lagi ke Nabi mereka itu. Fa'atohum, Nabi ngasih lagi itu ya. Hatta nafida ma'indahu, sampai habis apa yang dipegang Nabi, habis total. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Maka Nabi mengatakan, setelah habis semua di tangan Nabi itu, diminta semuanya, maka Nabi mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, kata Nabi, apa yang ada di saya dari kebaikan, dari harta, dari materi dan semuanya, falan addakhirahu ankum, saya tidak akan menyimpan dari kalian. Kalau saya masih punya, kata Nabi, akan saya bagi untuk kalian. Jadi jangan khawatir ya. Wa may yastafif yu'iffuhullah.
Tapi orang yang istakfif, menjaga diri, Pak ya. Iffah itu artinya menahan diri untuk tidak minta-minta. Tapi orang yang, kata Nabi, orang yang tidak minta-minta, orang yang tidak mengemis, menahan diri, maka Allah akan buat dia menjadi orang-orang yang cukup. Wa may yastaghni yughnihillahu, dan orang yang yastaghni itu membuat dirinya kaya, artinya mencukupkan diri, maka Allah akan buat dia cukup. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan siapa orang yang yatasabbar itu mencoba untuk terus bersabar. Enggak sabar sebenarnya, tapi dia berlatih sabar, menyabarkan diri, memaksa sabar, maka dia akan dibuat oleh Allah menjadi orang yang bersabar. Maka dari sini, Pak ya, sebenarnya orang itu bisa jadi sifatnya bukan penyabar, tapi harus diperjuangkan untuk terbiasa sabar sehingga kelak menjadi orang yang sabar. Orang itu biasanya sebenarnya tamak, dia ingin minta lagi, dikasih kurang, minta lagi, dikasih kurang, gitu terus. Tapi kata Nabi, kalau dia ingin menahan diri, merasa cukup, maka lama-lama akan dibuat menjadi cukup oleh Allah. Maka begini, Pak ya, sifat itu kadang-kadang tidak bisa kita dapatkan serta-merta lahir kemudian menjadi orang yang rajin, sabar, takwa, enggak. Tapi harus dibiasakan sehingga menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang bertakwa, dibiasakan. Enggak ada, Pak, ada orang kemudian tahu-tahu jago main bola gitu ya, walaupun bakat ya, tapi harus latihan setiap hari. Kalau kita ngomong masalah sabar, takwa, orang itu ngapain gitu ya, seolah-olah kelihatannya apa nih, gak penting. Tapi kalau kita ngomongin hal yang lain, misalnya contoh main bola gitu ya, orang itu langsung masuk, iya logis ya, tidak mungkin menjadi pemain top ya, nasional, jangankan internasional gitu ya, kalau main seminggu paling dua kali sejam dua jam gitu ya, enggak, sehari harus latihannya 6 jam, harus ada kumpul, taktiknya juga dibahas gitu ya, dan sekolahnya juga dominannya bola gitu ya. Itu pun kalau dia sukses jadi bola, kadang-kadang enggak gitu ya. Maka tidak ada orang yang akhir kemudian dia sudah jago dalam banyak hal kecuali dipaksa untuk menjadi jago dalam hal tersebut. Termasuk sifat ini, karakter sabar. Maka satu ketika pernah Rasulullah itu dengan Abu Bakar menangis beliau, melihat apa ya, cerita Nabi mengenai apa yang akan terjadi. Maka datang Umar ini ya. Umar melihat kok Nabi dengan Abu Bakar kok nangis, ada apa ya. Maka Umar mengatakan, ya ceritakan ke saya, kalau saya sedih nangis alhamdulillah, kalau enggak saya akan pura-pura nangis gitu ya. Pura-pura nangis biar apa? Biar terbiasa untuk sedih. Nah ini penting. Maka orang-orang yang enggak bisa sabar harus dipaksa sabar agar terbiasa. Kemudian wa ma'utiya ahadun ata'an khairon wa awsa'a minas sabr, dan tidak ada orang yang diberikan suatu pemberian yang jauh lebih baik dan lebih luas ketimbang sabar itu sendiri. Maka anugerah terbaik bukan kita punya materi, enggak, anugerah terbaik itu punya sifat sabar. Dia bisa menahan diri, dia bisa sabar menghadapi musibah dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah mempunyai sifat sabar, selesai hidup ini. Ada orang punya, misalnya tetangga punya apa baru, semuanya sabar aja, biasa aja gitu misalnya. Sudah sabar menahan tamak kita, sabar, ya sudah. Apalagi yang diinginkan hidup, ya sudah begini gitu ya. Maka pemberian terbesar dari Allah adalah sifat sabar. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Demikian yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin kita diskusikan, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan dunia ini dipandang indah oleh orang-orang kafir. Mereka memandang remeh orang-orang beriman. Padahal orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada pada mereka. Kita kan banyak kawan, saudara orang-orang kafir.
kita bergaul sama mereka, sama saudara kita. Tapi di surat ini, di 212 di Al-Baqarah, mereka tuh menganggap hina orang-orang beriman. Gimana tuh ya tafsirnya kira-kira ya? Kita kan mau sabar, tapi apa kita mau, bagaimana kira-kira tafsirnya menurut Al-Baqarah 212 ini? Terima kasih. Yang bagaimana bunyinya ini yang... Al-Baqarah 212. Jadi kehidupan dunia ini dipandang indah oleh orang-orang kafir. Padahal ya jadi apa ya? Mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Maka saya tanya tafsirnya seperti apa nih? 212 ya. 212 Al-Baqarah. Oh, zuyyin ladina kafarul hayatud dunya. Ini ada ayat yang menjelaskan zuyyin ladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna min ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum min al-qiyamah. Ini memang begini, Allah membuat kehidupan ini menjadi sesuatu yang indah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sejatinya, kenapa? Karena kebanyakan orang yang tidak beriman itu menganggap bahwa kehidupan ini selesai di sini gitu ya, di dunia. Dalam banyak konteks, ini biasanya berhubungan dengan orang-orang pagan, orang-orang Quraisy zaman dulu yang dia menganggap bahwa kehidupan itu selesai ketika dia mati. Maka otomatis, kalau kita ingin hidup ingin nikmat, ya kenikmatan di sini aja. Maka dia berjuang dalam banyak hal agar hidupnya itu ya nyaman gitu ya. Tidak usah kita bermanfaat orang lain, ngapain kita berjuang untuk orang lain, ngapain kita bermanfaat, ngapain kita sibuk-sibuk, capek-capek melakukan ibadah. Ya sudah, kita melakukan banyak hal agar kita hidup di dunia ini. Maka keindahan hidupnya itu merupakan dunia. Ini yang dimaksudkan. Kemudian mereka ini juga merendahkan orang-orang yang beriman. Merendahkan dalam banyak hal, ya ngapain kalian sih melakukan itu misalnya begitu. Mereka tidak percaya juga setelah mati kita akan menjadi debu, kemudian tidak akan ada yang membangkitkan. Dalam banyak ayat juga dijelaskan begitu gitu ya. Kemudian yang bertakwa nanti di akhirat, di hari kiamat, maka dia akan menjadi orang-orang yang di atas mereka secara derajatnya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa ada balasan gitu ya. Maka di sini sebenarnya ingin menjelaskan perbedaan secara mendasar antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, khususnya orang-orang yang pagan, orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Mereka itu menganggap bahwa kehidupan dunia ini merupakan kehidupan terakhir mereka. Kalau kalian ingin bahagia ya di sini tempatnya. Kalau kita tidak, sebagai mukmin muslim, kita menganggap ini batu loncatan kita menuju kehidupan lain nanti di akhirat setelah kita meninggal. Maka jangan pernah kita melakukan hal-hal yang kita tujukan untuk bahagia di dunia saja. Nabung sekian banyak gitu ya, yang sekiranya uangnya itu gak kepake juga untuk kita gitu ya. Ngapain, buat apa? Mending kita berikan kepada orang lain, kita manfaatkan kepada yang lain. Walaupun kita misalnya hidupnya jadi sederhana, tapi nanti kelak manfaatnya kita dapatkan di kehidupan selanjutnya gitu. Ini perbedaan secara mendasar antara yang disebutkan dalam ayat ini. Ya kemudian memang sifat orang-orang ini lebih kontekstual lagi ya. Sifat orang-orang yang tidak beriman ketika bersinggungan ya pasti akan mencela orang-orang yang beriman. Ngapain kalian ibadah dan sebagainya. Ini diremehkan atau dihina oleh mereka. Demikian mungkin secara umum lah ya. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu yang teman-teman kita ini, yang saudara kita, dia nggak remeh sama kita gitu. Ya secara keimanan mungkin iya ya. Ya orang yang tidak beriman tidak sama seperti kita ya pasti akan biasanya sih begitu. Walaupun sebagian ada yang secara sosialnya juga iya, tapi secara kehidupan beragamanya ya biasanya akan menganggap remeh atau merendahkan atau menyalahkan, kan itu memang sudah. Kemudian di sini bilang mereka memandang hina
berarti walaupun dia baik itu sebenarnya dia gak suka sama kita ya. Tapi konteksnya sepaham saya ini berhubungan dengan orang-orang Quraisy ya, orang-orang yang pagan zaman dulu. Memang ketika Nabi di Mekah ataupun di Madinah, orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang di Quraisy, bahkan orang Yahudi yang di daerah Madinah, kan memang merendahkan orang-orang Muslim, bahkan melarang untuk mengganggu beribadah, kebebasannya direnggut, kemudian juga diperangi. Memang ya yaskhurun benar-benar menghina gitu ya, menghina, benar-benar merendahkan gitu. Kalau konteks zaman sekarang, secara keyakinan biasanya memang sudah normalnya begitu. Orang yang tidak sama keyakinannya pasti akan cenderung menyalahkan keyakinan orang lain. Termasuk kita juga pasti harus meyakini bahwa keyakinan orang itu juga tidak benar gitu. Walaupun kita dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari, kita bersikapnya dengan baik. Karena bersikap baik kepada tangga, kepada teman, walaupun beda keyakinan, itu memang sudah diperintahkan oleh Allah gitu ya. Maka Allah tidak melarang bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka dalam konteks kehidupan bermuamalah biasa. Tapi dalam keyakinan, kita yakini bahwa ya agama kita yang benar, agama mereka ya salah gitu ya. Tanpa harus berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ada lagi yang lain mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau nanyakan mengenai sabar ya, dalam hubungannya dengan watak seseorang. Mungkin kalau kita menghadapi cobaan kemiskinan, ketakutan, mungkin kita bisa sabar ya. Tapi kalau watak seseorang yang misalnya temperamen gitu ya, nah ini bagaimana Ustaz untuk sabar? Kadang mungkin dia sanggup sih kalau dia ada apa menghadapi cobaan kemiskinan dia sanggup. Tapi kalau dia wataknya temperamen gampang marah ini bagaimana? Menghadapi orang yang maksudnya orang tersebut bersikap bagaimana terhadap ini? Terhadap cobaan mengenai watak diri dia sendiri ini. Oh, watak diri sendiri. Oh, wataknya dia gitu. Bagaimana? Iya. Terima kasih. Iya, ini memang unik Pak ya. Jadi ada yang mengatakan kalau ada ini ada ungkapan ya, ada ungkapan mengatakan kalau ada orang bilang dia memindahkan gunung, ya percaya saja gitu ya. Ada orang memindahkan gunung percaya saja. Tapi ada orang yang bilang dia bisa berubah wataknya, itu bohong katanya gitu. Kenapa kok begitu? Karena karakter seseorang itu katanya sulit sekali dirubah. Ini sering kita baca nih ya. Kalau ada orang bilang memindahkan gunung, ya percaya saja gitu ya. Karena memindahkan gunung bukan sesuatu yang mustahil. Tapi kalau ada orang yang berubah sifatnya, itu bohong katanya gitu. Ini ungkapan secara psikologis, dalam ilmu psikologi katanya begitu. Memang setiap orang lahir dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Salah satunya ada orang yang lahir temperamen, dikit saja ada yang ganggu, toto marah luar biasa gitu ya. Ada orang yang lahir jadi apa ya, orang yang penakut, memang sudah sifat dari bawaannya begitu misalnya, ada yang begitu. Kalau kita ya lahirnya dengan sifat kayak gitu, tahu-tahu dikit-dikit marah, kemudian ada yang sekali ada orang salah, dendamnya bisa bertahun-tahun gitu ya. Padahal dia tahu tidak boleh dendam, tapi memang sudah normalnya bagi dia begitu. Kalau ditanya, ya di situ perjuangannya. Semakin dia bisa melawan egonya, marahnya, temperamennya, semakin besar pahalanya. Karena dia memang melawan suatu yang luar biasa sulit untuk dia. Kalau orang lahir memang sudah penyabar Pak, ada orang yang lahir memang sudah, dia memang tidak pernah nyari masalah gitu ya, ngalah terus, dia sabar, ya lebih dikit pahalanya. Kenapa? Ya karena tidak ada perjuangan untuk dia kan. Tapi orang yang lahir dengan sifat yang temperamen, kemudian dia tahan, maka besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Makanya Allah mengatakan ketika menjelaskan orang-orang bertakwa ya, dalam surah Al-Baqarah atau lupa. Saya cek dulu. Ali Imran
wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu. Ini Allah mengatakan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya setara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Pertama, alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kemudian wal kadziminal ghaidha, orang yang mampu meredam amarahnya. Maka orang bertakwa itu sebenarnya bukan orang yang tidak bisa marah, orang yang kadang kalau marah dia ya temperamen, boleh-boleh saja, tapi dia mampu untuk menahan amarahnya. Orang yang bisa nahan amarahnya ketika dia sedang marah, dia berpeluang menjadi orang-orang muttaqin yang dijanjikan dalam surah Ali Imran 133 sampai 134 ini. Maka sebenarnya Islam itu tidak mengatakan kamu tidak boleh marah, enggak. Tapi kalau kamu marah, kontrol marahnya ya, gitu ya. Maka perjuangannya memang dalam mengontrol sifat tersebut. Ya, disitulah. Kalau ada orang memang sudah temperamen, ya perjuangannya untuk mengatasi temperamennya itu. Sabar menghadapi sifatnya, termasuk juga perjuangan di dalam, di dalam menjadi orang-orang bertakwa gitu ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji, ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, menutup ajar kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.